Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai kita menunaikan solat sunat tarawih, witir dan doa yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. InsyaAllah. Setting balik kan? Jujur. Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. 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 Baik, pertamanya terima kasih kita ucapkan kepada yang bagi Ustaz Ilyas di atas kesudian hadir pada malam ini di program Lawin Pahala Surah Al-Iman Take 5 Tazkirah Ramadan. Ini antara program yang disusun oleh pihak Perusahaan Surau. Pada malam ini adalah program yang pertama melibatkan selebriti dakwah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz yang atas kesudian hadir pada malam ini. Dan insyaAllah sama-sama kita mendengar, insyaAllah lebih kurang masa 30 minit ke 40 minit lebih kurang lah ya, untuk sama-sama kita mendengar tazkirah daripada yang bagi Ustaz. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya silakan bagi Ustaz untuk memulakan tazkirah pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر آمين يا رب العالمين الحمد لله شكر dan puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di bulan Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman Taman Pucung Utama. Semoga semuanya dirahmati Allah dan moga-moga amal kita diterima Allah. Amin. Sebagaimana dalam doa Tuan Imam kita sebentar tadi, Allahumma ja'alna fi hazihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah malam yang penuh dengan kemuliaan ini kami semua di kalangan orang-orang yang diterima amalannya, yang sedekahnya, yang solatnya, yang puasanya, zikir dan selawatnya, Allah terima semuanya itu. Dan janganlah engkau jadikan kami di kalangan orang-orang yang rugi, mardudin, mardud, iaitu golongan orang yang ditolak amalan-amalannya itu. Na'uzubillah min zalim. Tapi oleh kerana kita tak faham makna doa tu, amin sajalah. Apa tu imam minta, ya? Kita amin je lah. Untung jadi imam ni, dia minta kan. Kita amin je belakang ni. Mengantuk-mengantuk pun amin sajalah. Syukur pada Allah malam ini atau dalam Ramadan pada kali ini, seolah kita ada satu gelombang positif yang baru. Bukan positif COVID. Gelombang positif dari sudut kemeriahan kita mengimarahkan surau kita ini. Yang mana nak dibandingkan dengan 2 tahun sudah, suam-suam sajalah akibat kerana pandemik ataupun wabak COVID corona itu sendiri. Namun pada tahun ini berkesempatanlah kita selain dapat mendapatkan soft dan seterusnya, kita dapat melaksanakan banyaklah ibadah-ibadah secara suasana SOP yang telah dilonggarkan. Bagi orang beriman, sebenarnya ini merupakan satu kemeriahan bagi dia. Orang yang kurang iman dia, meriahnya pada apa? Meriahnya adalah kerana bazar kembali dibuka. Bagi dia, oh itu syok sangat tu. Pada dia, maaf, orang iman tak apa nak ada sangat ni, rapat sah, surau majlis buka balik. Tak ada benda bagi dia, tak ada beza sangat. Okeylah. Oh dapat, oh selama ni tak dapat. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu rapat tak dapat sah selama ni, dia bukan tahu sangat. Oh, makcik buka dah. Bila buka dah?
Kata kapasiti, kata AJK je boleh pergi. Tahun bila tu? Kau ni tahun bila ni? Orang dah lama dah boleh rapat dah ni. Yang dia tahu, dia nak kejar tepung pelita, lompat tikam, rom, roti, john, murtabak, telur basuh, nasi lemak, anak dara, ibu tunggal, mak janda. Itu sajalah. Kopi gantung, viral perlis. Yang tu saja bagi dia. Lepas makan, maghrib selesai, lena tidur. Isyak tengah malam nanti sembahyang terawih. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tak ada. Ini bagus ni. Alhamdulillah. Syukur, tanya. Meriah. Tengoklah siapa pengerusi kan. Nah, tu. Itu kena ingat tu. Baik itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya nak bawakan satu tajuk yang berkaitan ataupun yang bersempena juga dengan tema seseorang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, iaitu jangan gopoh, jangan kalut. Bila kita berpuasa, salah satu daripada pantang ataupun the do's and the don't ataupun pantang larang seorang yang berpuasa adalah menepati waktu ataupun time managementnya mesti kena betul. Dia puasa atau Ramadan, khususnya puasa dalam Ramadan ni, mengajar kita supaya betul tepat waktu. Jangan terlebih dan jangan kalau boleh terkurang sekalipun. Sebab itu kalau kita tengok Ramadan ataupun Maghrib dalam Ramadan ini adalah waktu yang saya ingat semua orang ambil tahulah. Kalau nak banding dengan bulan-bulan lain lah, bulan-bulan lain kalau kita pergi rumah kawan kita kan, yang luar negeri, yang mana bukan Selangor ke atau luar kawasan sikit, kita pergi rumah dia, kita tanya dia maghrib sini kau apa, dia kata sini eh 7 kalau dah ulang 7 tu kat 3-4 kali tu maknanya dia tak tahulah tu 7 lebih lah. Apa lebih, mana lebih, cakap lah 7 berapa. Dia kata macam ni lah, lepas habis water berita kau semayang lah. Kalau pukul 8 dia tu dah confirm maghrib tu, takkan pukul 8 tak mayang lagi. Teruk sangat. Kalau Ramadan, jangan cakap 7 lebih, semua orang akan pancul. 7 berapa? 24, 23, 22? Boleh gaduh. Boleh gaduh. 22 tu semalam, hari ni dah 21. 7-21 hari ni contoh ha. Boleh gaduh. Maknanya agama kita mengajarkan bahawa puasa ini mendidik supaya jadi orang yang pancul, tepat pada waktunya. Namun, tepat-tepat juga. Jangan gopoh sangat. Walaupun saya ingat isu ini telah semua sedia maklum dah. Iaitu beberapa tahun sudah pun dah jadi isu ini. Iaitu azan dilaungkan awal daripada waktunya. Dan baru-baru ni di sebuah stesen radio di tanah air kita ni pun, dia disiarkan azan tu awal pada waktu. Dah. Kan, jadi pakat kena qada belakalah. Walaupun kita mau tak mau kena telan jualah, khususnya orang-orang yang berpandukan radio pada ketika itu. Sebab dia memang hukum dalam Quran, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Sadaqallahu al-azim. Kata Allah, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih cahaya siang dari benang hitam kegelapan malam, iaitu fajar, subuh. Puasa kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu maghrib malam. Al-Baqarah ayat 187. Maknanya dalam ayat ini batas garis sahur Allah dah tetapkan. Batas garis bila nak berbukanya itu atau maghribnya itu juga dinyatakan tepat dan jelas. Tak ada samar-samar. Habis kuranglah 22, 23. Alah, kira lamsam sajalah. Bukan lamsam-lamsam. Tak boleh. Misap-sap soya. Tak boleh. Dia mesti tepat waktu. Jadi, apa sedikit kita katakan insiden yang berlaku pada beberapa situasi sebelum ini, mengajar kita bahawa dalam hidup bukan semua benda boleh berlebih kurang. Asal boleh, asal maghrib lah. Tak boleh macam tu. Padahal dalam Islam kita, kalau nak diikutkanlah, kalau nak ayatnya lebih kurang, kita puasa daripada subuh pagi tadi ni sampailah ke maghrib, kira-kira dalam 13 jam lebih, kurang lebih kita puasa. Kalaulah 7.24 maghrib, boleh atau tidak 7.22 kita berbuka? Beza 2 minit je.
Tak, kalau kita nak cakap soal bawa bincang lah kan, 13 jam kot, takkan 2 minit mau kira, faham tak? Ha, faham tak? Faham tak? Ini maksudnya kalau bahasa sembang lah, 13 jam aku boleh bertahan tak kalau 2 minit mau kira? Sab-sab sui ma. Apa mau kira 2 minit saja? Tak boleh. Islam ni dia tegas. Dia mesti ada ketegasan di situ. Kalau kata 24, 24. Dan berbuka pula, kau jangan nak melewat-lewat. Tepat waktu, makan terus. Jangan duk galik-galik, elek lu, basuh pingan, cari sudu, cari basuh tangan, cari... Eh, dah. Buka terus. Apa ada di tangan, telan. Tisu? Janganlah. Kurma lah, yang kurma lah. Ha, jadi, maknanya, Islam mengajar kita, mesti tepat waktu dan jangan sampai gopoh. Betul, kita dulu-dulu memang harapkan azan radio saja. Dia kalau nak ikut kan, kita buka puasa ni masuk waktu ke tunggu azan? Yang sebenar-benarnya, tunggu masuk waktu ke tunggu azan? Masuk waktu. Azan tu ia hanya sekadar menandakan. Kan bahasa DJ kan selalu macam tu. Andainya kan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu. Tanda saja. Tanda. Kalau tuan-tuan betul harapkan Tok Bilal saja azan, saya takut sekali-sekala Tok Bilal ni dia buat khianat. Kan, korang dah 25 hari bantai makan dulu, aku dah kering tekak berurat keluar ni, aku apa biji kurma pun tak telan lagi, semata-mata nak pancul punya korang buka dulu. Tak ada, aku dulu makan. Bantai kurma 7 biji lek. Kan? Orang di rumah semua kurma dah macam ni, dah tunggu lah bila nak azan ni, bila nak azan. Ha. Tak pun mana lah tutup bila tu tengok drama dulu ke lek tu, tak payah. Eh, lupa azan lah. 7.45 dah tak azan lagi. Siang orang kampung. Lepas tu kita kata, berbuka bukan tunggu azan, tunggu masuk waktu. Jadi kalau dah kata masuk waktu ni, artinya semua kena ambil tahu. Semua kena ambil tahu. Zaman sekarang saya ingat tak ada alasan lagi dah. Bukan macam zaman dulu, tengok langit, boleh kot. Boleh lah. Kamu tengok macam tu. Tak boleh. Dia mesti ada ketetapan dia, sistem dia. Sekarang ni banyak dah. Takwim ada, apps ada. Banyak dah kita punya, orang panggil apa? Sistem penentuan masuknya waktu. Terus tak ada alasan lagi dah. Oh, dulu sungguh radio. Oh, memang saya lah antaranya duduk tepi radio tu. Radio ni pula DJ kadang nakal juga, dia banyak gambus. Dulu kan, ding. Yeah. Itu dia. Para pendengar sekalian, muslim muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan waktunya waktu buka puasa berkawasan-kawasan semua tu dengannya. Sebelum kita nak buka puasa, berarti dengarkan lagu terbaru dari Robbani, Pergi Tak Kembali. Yeah. Kita ni kurma tu daripada 6.45 pegang dah. Dia boleh bantai Robbani Pergi Tak Kembali. Kan ada juga Pergi Tak Kembali sat gini hari DJ ni dakal semulalah. Oh, siap ada telefon stesen radio tolong azan sekarang. Siap telefon lah dulu, orang cerita lah nak buat nakal dulu kan, zaman yellow pager tu. Telefon dia, telefon dia DJ azan sekarang, aku lapar dah ni. Boleh paksa DJ suruh pasang azan tu. Dulu. Sekarang ni macam-macam lah, sekarang dah tak ada gambus lah. Sekarang ni semua ikhlas sedekah manjang. Sedekah telaga, sedekah itu, sedekah ni. Macam-macam, ustaz tu, ustaz ni, tah mana tu, macam-macam lagi. Lagi tak masuk waktu. Tak apa, kurang-kurang masing-masing kita kena faham. Sebenarnya berbuka adalah dia punya penetapan dia masuk waktu, bukannya azan. Azan sekadar menandakan saja. Jadi apa yang boleh kita belajar di sini ialah muslimin muslimat semua, jangan gopoh, jangan kelangkabut. Tenang. Sayang kita punya puasa daripada pagi tadi menahan mu. Takut sayang hanya seminit dua saja dah habis batal puasa. Pasal-pasal kena qada pula lepas daripada apa Ramadan Syawal, nanti kena ganti pula. Sebab itu dalam Islam, gopoh atau terburu-buru ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa perangai gopoh kelangkabut ini merupakan sifat daripada cetusan syaitan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
Kata baginda Nabi, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Kelam kabut, gopoh itu adalah cetusan daripada syaitan. Dan bertenang-tenang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gopoh itu cetusan daripada syaitan dan bertenang-tenang itu adalah daripada Allah. Memang kita dalam hidup ni ada setengah keadaan, kadang kita rasa tak sabar padahal benda tu depan mata dah kan. Benda tu dah depan mata, jadi tak tahu, jadi macam hilang pertimbangan dah. Tak sabar rasa. Boleh sabar dah. Kau lagi 2 minit kau boleh terekam dah tu semua roti john. Sabar boleh tak? Tak boleh, dia geram. Dia nak jadi sawan semua dah. Geram. Sabar. Jangan gopoh. Tenang. Sama lah macam kita dalam bekerja. Boleh sabar tak? Sikit lagi kau akan naik 48. Faham tak? Yang kau sibuk nak cantah orang, tikam belakang, tabur pasir dan periuk nasi orang ni, apa hal apa cerita? Memburukkan orang tu semata kau nak pijak dia, kau nak naik grade 48. Faham tak ni? Oh, tak faham tak apalah. Sabarlah. Kau punya time akan sampai nanti. Kau tak sampai, pincin. Tu je lah. Sabarlah. Sibuk dia nak kejar ke nak naik tu ha. Nak naik ada skim gaji ke apa nak naik. Sabar. Sampai masanya 7:24 makan. Isteri kau pun memang halal. Sabar. 7:24. Ah, payah cerita lebih-lebih kan. Sabar. Sikit lagi dah. Insya-Allah nanti buatlah aktiviti co-curriculum. Yang sebagaimana telah dirancang sebelum ini. Itu pasal jenis kahwin bulan Syakban kan, tu yang tak tahan tu. Gatal kahwin bulan Syakban tu yang tak boleh tahan tu, kahwin jauh-jauh sikit. Sebab itu dalam hidup kita sebenarnya diajar dalam Islam, jangan gopoh, jangan kelam kabut. Apakah di antara bentuk-bentuk gopoh gapah yang dilarang dalam Islam? Khususnya pertama, kita dilarang atau agama kita tak membenarkan kita ini gopoh dalam berdoa. Satu, jangan gopoh dalam berdoa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yazalu yustajabul abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atu rahim ma lam yasta'jal. Apa kata Nabi? Seseorang itu bila dia berdoa pada Allah, selama mana doa dia tak mengandungi dosa, yalah kok dia nak ngintai, nak skodeng, ya Allah macam taklah line clear malam ni ya Allah. Itu doa dosa, doa ke arah maksiat tadi. Dan ya Allah, doa ke arah memutuhkan silaturahim. Ya Allah minta taklah pak menakan aku meninggal kan. Dia dah stage 4 dah tu meninggal. Ya Allah meninggal. Doa apa benda doa macam tu? Doa macam tu dia tak masuk senarai. Senarai yang Tuhan nak perkenan tu ada. Dan selagi mana doamu itu tidak secara tergesa-gesa, Nabi kata malam yasta'jal. Apa makna tidak gopoh dalam berdoa? Maka para sahabat pun tanya Nabi, ya Rasul, mal isti'jal, macam mana doa tu dalam keadaan gopoh gapah? Adakah lepas beri salam tu imam Allah tak sampai 15 saat ni doa benda doa macam tu? Bukan, itu bukan makna gopoh dalam berdoa. Walaupun bolehlah lebih kurang juga aku ada juga macam tu. Tapi gopoh dalam berdoa ni maknanya qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Nabi kata orang tu dia berdoa sampaikan keluar di mulut dia kata malas doa sama tak dapat pun. Kat 2 tahun dah doa COVID tak hilang-hilang COVID ya, makin beranak dia dah kurang-kurang apa dekat terdekat kurang-kurang. Lepas ni kata nak ada Megatron pula lagi. Serupa ya. Orang yang bermulut macam itu, dia doa tak? Dia doa. Tapi hujung-hujung doa dia, dia beranggapan bahawa dah Tuhan ni sibuk kot. Oh Ta'ala ni sibuk kot duk urus orang lain banyak. Lupa kot kita ni. Lupa dah Ustaz. Tak makbul pun. Lama dah doa. Ustaz mana tah doa kat TV tu, doa hilang COVID tu. Sama tak hilang COVID. Yang baca tu pun kena kot COVID. Yang baca doa pun kena COVID juga. Baca. Itu maknanya gopoh dalam berdoa. Apa maksud? Engkau baru doa baru beberapa ketika, lalu kau mengharapkan doa kau terus makbul tiba. Mana boleh? Sabar, tenang, relax. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita waktu berhijrah ke Madinah,
Masa tu Islam punya ni, orang Islam punya semayang kiblat ngadap ke mana? Awal-awal dulu. Ha, masih mengadap ke Masjidil Aqsa, masih mengadap Palestin, Masjidil Aqsa. Bila mengadap Masjidil Aqsa kan sama dengan orang Yahudi. So pokok Yahudi ni gelak kan. Ah, benda Islam sama je kita. Dia kata kita tak betul, dia sama, kita arah sama. Aduh. Jadi Nabi ni berdoa pada Allah agar kiblat tu dihalakan ke arah Masjidil Masjidil Haram kita sekarang ini. Nabi berdoa, doa, doa dan doa dan doa. Tuan-tuan semua agak-agak Nabi kita tadah tangan doa minta pada Allah agar kiblat tu dialihkan ke arah Masjidil Haram Mekah hari ini ni. Berapa lama? Maknanya Nabi tadah minta dan minta minta. Lah Allah Taala makbul tak last sekali? Yalah makbul, tak makbul ngadap mana selama ni kan makbul. Tapi sebelum nak makbul tu, permohonan tu berapa lama nak approve, nak lulus? Berapa lama? Kata ulama sirah 17 bulan. 17 bulan daripada hari pertama Nabi menadah tangan doa. Kalau 17 bulan tu nisbah tahun berapa? Setahun? Lebih kurang setahun setengah kan? Tuan-tuan bayangkanlah, yang menadah tangan minta alih kiblat tu kekasih Allah. Dia Nabi. Patutnya seorang Nabi ni kalau dia tadah, leletu juga dapat. Tapi tak. Dan Nabi pun minta benda tak elok ke? Benda untuk kepentingan dia ke? Tak. Minta untuk maslahat umat, kiblat, benda besar pun Allah makbul setelah 17 bulan. Setahun setengah baru makbul. Kita yang tak Nabi ni baru petang semalam berdoa tak dapat pun. Hei, kau ingat kau minta dengan pak sedara ke apa? Wah, minta password ke pak sedara boleh lah wifi. Budak-budak sekarang kan macam tu, pergi rumah pak saudara, paman-paman dia wifi. Ni nak main game, wifi. Pang ku bagi bersepai. Wala salam wala kalam, apa pun tak ada cakap wifi. Budak-budak sekarang geram rasa. Ingat, jadi kita pun sama. Dalam Ramadan ni tolonglah jangan kelang kabut, relax, tenang, doa dan terus doa. Oh, dia orang tak dapat lagi. No. Doalah lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Itulah falsafah dalam berdoa. Sungguh. Sebab makbulnya entah-entah bila kita dah meninggal. Ya Allah, jadikanlah anak aku ni budak surau, ya Allah. Pergi kat surau tu tapi duk entah buat curi selipar orang ke apa, tak tahulah. Ya Allah, bagilah anak aku soleh, ya Allah. Jadilah anak aku ni, ya Allah, rajin sembahyang tepat waktu, sah pertama, duduk depan belakang imam tak apa, ya Allah. Bagi-bagi jadi imam tu lah, ya Allah. Kat bertahun mak tu doa, rupa mak tu dah meninggal, baru anak tu entah dapat Lailatul Qadar ke apa, kita tak tahu. Baru anak tu jadi baik, jadi soleh. Oh, ni ceritalah dulu. Saya ingat satu perumahan, kita pun duduk situ dulu ni. Budak tu sampai orang kampung sumpah seranah dia tau. Dia satunya bapak dia meninggal, mak dia menikah dengan orang lain. Dia ni anak yang macam orang panggil apa? Tak tentu arah hidup ni. Sampai orang marah dia. Yang curi kampung kan, curi ayam lah, curi apa? Yang curi tu dia kepala. Tapi takdir Allah Taala, siapa sangka kan hari ni jadi Tok Bilal masjid. Dia mari masjid buka lah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau sayang. Hidayah tu milik Allah. Dakwah tu tanggungjawab kita. Pihak surau aturkan program. Ramadan, tak Ramadan ke apa, marilah penceramah mana sekalipun. Itu usaha kita. Lebihnya Allah yang gerakkan hati-hati kita. Doa dan doa, jangan pernah tinggal. Walaupun ada setengah-setengah ibu-ibu ni, ada frah ha? Dia kata, sama anak tak berubah. Tak, jangan kata begitu. Kadang mungkin anak kita sekarang di hadapan mata kita nampak tak seperti yang kita harapkan. Tapi mana tahu satu hari nanti kelak Allah gerakkan hati dia, boleh berubah jadi jauh lebih baik dari yang kita sangka. Itu yang pertama. Jangan gopoh dalam berdoa. Satu. Yang kedua, kita dalam Islam dilarang sama sekali gopoh apa? Yang kedua, jangan gopoh makan walaupun sudah iqamah. Nabi SAW bersabda, "Iza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdi hajatuhu minhu wa in uqimatis shalah." Kata Nabi, kalau sekiranya kamu tengah duk makan, duk makan, tiba tengah dan makan tu pula Nabi Ustaz, jangan gopoh, relax. Sempatlah yang makan-makan selang air ke apa, tenang-tenang, relax, jangan kena gopoh. Walaupun pada ketika itu sudah pun nak, orang dah nak semayang dah,
Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cepat. Sumbat menedan dia. Mau hidung kau masuk tak sabar. Makan, kasih settle. Jangan kelangkabut. Oh, rupanya Islam macam tu eh. Padahal kalau ikutkan antara makan dengan sembahyang, sembahyang. Dah. Islam kata relax dulu. Makan sampai selesai dulu, lepas tu sembahyang. Pasal kalau kau kelangkabut sangat pun kau takut tengah sembahyang kau terbayang yang makan tadi tu. Kan? Orang baca doa lain kau teringat murtabak tu, ya aduh. Pasal dia masa dia makan tadi pun, dia nampak dah ada budak nak curi murtabak dia. Jadi masa dia tengah sembahyang, ah kang hilang murtabak aku ni. Aduh. Lepas tu bunyi budak-budak duk cakap kat luar. Eh ni siapa punya? Eh ni siapa punya? Eh kita ambil boleh tak? Boleh ambil tak? Dalam hati, wah aku punya tu. Agak tengah sembahyang dah habis memang. Tak boleh. Lepas tu relax. Makan dulu, tenang-tenang, jangan kelangkabut. Jangan gopoh. Kalau tidak nanti huhara kita semua. Ibadat kita kelangkabut. Eh saya dulu masa kecil-kecil pernah jadi insiden dulu ni. Insiden macam mana? Dulu kami budak-budak, kita buka puasa di surau. Ayah saya polis, jadi kadang jarang ada masa di rumah. Jadi kita ni pun anak-anak ni kadang buka puasa di surau. Ada seorang pakcik tu saya ingat lagi. Azan maghrib, buka puasa, dilaungkan di surau tu. Orang tengah duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tu, bismillah, Allah malaka sumtu wa bika amantu, pak. Kita makan. Oh, pakcik tu marah. Jawab azan dulu. Makan pula. Tunggu dulu. Jawab azan. Dia kata jawab azan dulu. Oh, sibuk makan pula, buka puasa dulu. Nanti dulu jawab azan. Habis azan makanlah. Kami budak-budak kan tak reti. Letak balik kurma tu. Letak. Dah ada bekas gigit dah. Hak dalam ni keluar kami letak dulu. Punya rasa berdosa. Sebab pakcik itulah pada kami ulama kami. Ha, masa tu kan. Letak balik ah. Kan batal pula dia. Letak balik. Jawablah dengan perut lapang. Lepas tu Tok Bilal tu pula panjang azan dia. Ngilai-ngilai pula azan dia. Ayol salam. Kami pun ajabatlah. Lapang. Rupanya pahaman macam tu salah. Masuk saja waktu, makanlah. Habis tu jawab azan ustaz. Sebenarnya makan dulu. Habis azan kejap lagi kan ambil pahala sunat apa tu baca doa selepas azan, ambillah masa sekejap tadah doa Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah kejap je pun walau tengah duk baca doa tu dalam mulut ada kuih Melaka Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah makan doa pun nak juga bolehlah tapi yang penting jangan kelangkabut, relax, tenang, jangan kelangkabut. Itu dalam Islam, punya Islam ni agama rahmat. Dia faham, umat dia lapar. Ha, jangan kelangkabut, relax. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam mengajarkan supaya jangan gopoh dan jangan tergesa-gesa, khususnya ketika kita nak menuturkan kata-kata. Dalam kita nak melontarkan cakap-cakap ke apa sekalipun, jangan gopoh sangat. Jangan gopoh sangat. Pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah ini memang sangat dikenali sebagai seorang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ni sajalah sembang sikit ya. Abu Hurairah ni tuan-tuan kena tahu dia masuk Islam umur 60 tahun. Dia masuk Islam umur 60 bukan 6 tahun, 60 tahun. Umur pencen baru masuk Islam tu dan dia sempat hidup bersama dengan Nabi kira-kira 4 tahun. Kurang lebih lah dia sempat bersama, maknanya mengaji, belajar, menuntut riwayat hadis semua daripada Nabi 4 tahun saja. Tapi 4 tahun itu maksimum dia optimumkan kesempatan yang ada itu. Hinggakan dia jadi salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Tak apalah, dia tu sendiri Abu Hurairah pernah satu hari dia ceramah, dia mengajar. Tak jauh daripada Abu Hurairah tengah duk mengajar tu Sayyidatina Aisyah pun dengar sayup-sayup ujung-ujung telinga dengar Abu Hurairah duk ceramah. Cuma bila Aisyah dia dengar Abu Hurairah duk mengajar tu, sampaikan dia kata innama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan law addahu al-'adu la ahsahu. Kata Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menuturkan kata-kata sampai tahap orang boleh membilang patah perkataan Nabi. Apa maksud? Nabi ni kalau cakap satu, satu, satu.
Nabi tidak gopoh dalam bercakap sampai apa orang kalau public speaking panggil apa? Fumble ke apa kan? Ha, dia mulut tak ada nak tergeliat apa tu, tak ada. Satu-satu. Sebab itu ramai di kalangan sahabat Nabi mampu hafal hadis. Kalau Nabi cakap laju macam mana nak ngapal? Sebab Nabi ni dia punya cakap dia tu seketul-seketul. Bahasa tu senang orang nak hadam, ambil tangkap bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam istilah kita hari ini, selain daripada cakap tu kena cermat, kita juga kena berhati-hati ketika nak bagi sebarang komentar. Orang sekarang ni, apa isu, sibuk jadi konten. Apa isu sajalah, semua nak buat konten. Ulah nak review, nak react semua ni. Ustaz tu tersalah cakap, ini orang terselanjur, apa pun. Semua dia nak, bagi saya lah. Berhati-hatilah. Hari ni kita mungkin nampak kesilapan orang, esok lusa macam kita tak pernah ada silap. Dan pada ketika itu kau jangan bising kalau orang ni react kau pula pada ketika itu. Kau boleh buat kat orang, apa ingat orang lain tak boleh buat untuk kau balik? Ingat kau seorang saja berhak bercakap. Jangan macam tu. Sebab itu kita diajar supaya betul. Dalam hidup ada benda walaupun dia betul macam mana sekalipun, tak semua keadaan kita boleh cakap. Siti Maryam waktu dia mengandung, Siti Maryam masa dia mengandungkan Nabi apa? Nabi Isa. Dia kata apa? Inni nazaratu lirrahmani sawma. Aku bernazar pada Tuhanku untuk berpuasa. Apa makna puasa Maryam? Menahan diri daripada bercakap. Maryam boleh je kan? Dia Maryam ni bukannya apa, pasal dia kan perempuan solehah, perempuan baik. Perempuan masjid. Makcik-makcik kira nak buat menantu lah, bagusnya. Mana nak dapat, dia baik sangat. Tiba-tiba mengandung, tak ada laki apa, kahwin kompang apa, tak ada, tiba ada mengandung. Marah. Orang kampung rasa macam kena scam, faham? Macam kena tipu. Maaf, kalau dia tu jenis perempuan gede-gede, duk hai-hai, banyak-banyak pun dia layan. Ada manis pun dia layan. TikTok pun bergede-gede. Banyak jaga petropam pun kau layan. Tiba ada dalam perut tu, itu lain story, itu cerita lain. Ini perempuan jaga mata jalan menunduk, kalau angkat tu terlanggar tiang lah, maknanya memang solehah sungguh ni. Jalan orang cakap pun astagfirullahaladzim, subhanallah, insyaAllah. Kau mengandung, tak ada apa punya angin, tak apa, tak ada kau mengandung, apa cerita ni? Waktu tu Maryam dia nak cakap lah. Geramnya aku nak cakap, kalau ikut kali nak cakap dia nak bagi tahu ini Allah punya kurniaan tau. Tapi dia dah bernazar pada Tuhan supaya menahan diri daripada bercakap. Diam lagi bagus. Nunjukkan dalam hidup, walaupun apa yang dia tanggung tu benda betul dah, tak semua benda kita perlu cakap. Tak semua benda, walau dia betul. Kerana kadang-kadang kalau cakap, akan mengundang banyak lagi benda yang tak berapa elok selepas pada tu. Itu kena ingat kita dalam masyarakat. Tapi jangan pula anak-anak gadis hari ni jadikan tu dalil pula. Dia mengandung. Apa ni? Ini semua takdir Allah. Allah menentukan. Kau jangan buat macam tu lah. Itu mukjizat Nabi Isa ataupun Siti Maryam. Lu siapa? Semayang 5 hari sekali, tiba kata takdir Allah. Orang sehari 5 waktu, dia 5 hari sekali semayang. Ini semua takdir Allah. Tanda kasih sayang Allah. Baik. Dan lagi satu perkara yang kita dilarang sama sekali gopoh dalam kehidupan kita adalah gopoh dalam bertanya. Tolonglah jangan gopoh dalam bertanya. Faham tak? Dia bertanya ni bagus. Melayu kata, malu bertanya, sesat jalan. Tapi tak apalah, sekarang ni pakai Haji Wazir. Haji Wazir. Waze. Bagilah Haji, pasal selalu bawa kami ke masjid. Kanan-kanan, kiri-kiri, kubur. Elok. ikut je lah Haji. Haji Waze. Nak marah pun tak boleh. Kadang-kadang pakai dia juga. Tapi ada perkara dalam hidup, agama tak membenarkan kita ni bertanya secara berlebihan. Ataupun gopoh nak bertanya. Maksud macam ni, benda kadang tu tak selesai lagi diperjelaskan. Ada sibuk tanya, ada siapa lah dulu. Kawan mungkin mana-mana guru baru duk cerita benda tu. Dia sebenarnya itu benda-benda. Jadi ustaz tak boleh lah. Yang kawan tu tanya tu adalah bab yang akan dijelaskan selepas ini. Boleh sabar tak?
Jadi rupanya bukan kata tak boleh tanya. Habis tu tak wujudlah rancangan tanyalah ustaz. Kan nanti tak bolehlah wujud pula. Dah, boleh tanya. Tapi tolong jangan gopoh bertanya. Bagi peluang pada guru kita dia nak jelas sampai dia kata any question? Fi ayi soal, ada apa-apa nak ditanyakan? Silakan. Dia buka ruang, silakan. Gopoh-gopoh tanya ni perangai tak eloklah, tak apa nak bagus. Dan ingat, ada setengah soalan dalam hidup, kadang-kadang tak perlu disoal pun. Yang kalau disoal nanti menyusahkan. Dan ini bukan cakap-cakap saya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubadalakum tasukkum. Hei orang beriman, janganlah kamu tanya kepada Nabi perkara-perkara yang diterangkan nanti akan menyusahkan kamu. Itulah, tanya lagi. Dia soalan macam tu. Allah Ta'ala soalan nak cakap macam tu lah. Itulah, tanya lagi. Walau, kena buat lah. Kalau kau tak tanya tadi, tak payah buat. Disebabkan kau tanya, kena buat. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Memang ada. Memang ada. Dia ada seorang sahabat ni, dia Nabi sebut, Nabi baginda Nabi menyebutkan bahawa ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Nabi kata sekalian manusia semua, kalian semua difardukan untuk buat haji. Pustop. Itu saja. Kalian semua difardukan buat haji. Dah settle. Fahamlah rukunnya apa, syarat sah batal apa semua. Kena ambil tahu, selesai. Mari seorang tu tanya. Apa dia tanya? Aqulu amin ya Rasul. Maksudnya apa? Buat haji tu memang tiap-tiap tahun ke? Dia bertanya apa? Memang kena buat haji tu tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Memang tiap-tiap tahun ke kena buat? Nabi pun fasa kata. Nabi diam sekejap. Tak tahulah apa yang Nabi fikir. Agaknya mendulah soalan. Kalau kita lah kan, apa aku tanya? Nabi pun jawab. Nabi kata lau qultu na'am la wajabat la mastata'. Kalau aku kata ya, jenuh kamu tiap-tiap tahun. Kalau kita punya bahasa lah, tak apalah kau tu Arab, belakang rumah tu Kaabah. Ni orang Pucung, ni orang yang orang Kedah mana, jauh kot. Setara nak pergi tu pun macam-macam prosedur-prosedurnya musim pandemik ni, macam lagi tamarna lah apa, tawakkalna lah apa lagi. Betul tak? Jadi tak payah tanya kot. Unnecessary question. Kata orang Kedah lah ya? Soalan-soalan yang kalau kau tanya tu nanti padan. Tanya lagi. Dulu ingat zaman belajar dulu ya? Saya ingat lagi pensyarah kita lah, pensyarah saya dulu ingat. Habis kelas dah habis lah. Jadi pensyarah tanya, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi, kita ada sikit lagi masa. Saya ada masa sikit. Silakan nak tanya apa-apa. Senyap kelas semua. Sebab tahu kalau tanya dia akan jadi drag masa. Barangkali 5 suku kelas tu dah habis, 6 tak settle lagi. Pensyarah tu buka balik pom-pom-pom. Jadi kami semua senyap je lah, tak mau tanya-tanya. Kawan nak tanya, diam. Kau tanya nanti kau siap. Mari pula seorang hamba Allah yang begitu taat setia dengan majlis ilmu, duduk paling depan sekali. Maaf nak tanya, hari ni tak ada assignment ke? Hari ni assignment tak ada ke hari ni? Pensyarah tu pun, ya Allah, saya baru, ya Allah, itu yang saya nak, baru nak sebut tadi ni. Terima kasihlah, tolong ingatkan. Okeylah, okey kelas, buka balik buku kita. Okey, buka muka surat ini. Okey, saya minta tolong siapkan dalam masa 2 hari ini. Kemudian hari yang kelas, next kelas nanti saya nak tengok semua ya. Siapkan assignment ini, beberapa bab dan juga dia punya perempuan-perempuan, bentangkan depan saya. Tuan-tuan boleh bayang tak, apakah nasib budak yang tanya soalan tu? Dikatakan budak tu ditemui tepi sungai, kata tak gua kan. Satu kelas dah macam ni lah, dong kau ingat kau seorang kajian mana tanya. Itu bukanlah kita kata golongan pemalas belajar, tapi ada setengah-setengah tu kalau tak tanya tu lebih bagus dan lebih mengamankan keadaan sebenarnya. Baik, diam je lah. Tanya pula macam dulu kan, kita nak buat majlis itu, nak buat majlis ni. Okey, jadi pakaian dia ini. Oh, okey. Kami yang lelaki kena pakai sampin tak? Kalau ikutkan tak payah, tapi kalau nak pakai, okeylah saya wajibkan semua sampin. Alamak, yang sampin kau ni. Aduh, dia cakap biasa sudah. Nak pakaian kemas, sampin. Bu, nak sampin.
Faham tak? Faham tak? Jadi ingat, tolonglah jangan gopoh dalam bertanya. Fikir panjang-panjang. Aku tanya ni ada tak manfaat untuk semua orang? Ataupun mungkin kan aku tanya nanti ni orang lain jadi huhara, pening nanti ya. Fikir panjang-panjang. Jangan gopoh. Wallahualam, cukup setakat ni saja dahulu. Namun sebelum berakhir, maaf ya, saya nak wawarkan juga pada penonton-penonton di Facebook saya lah khususnya, pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia, YBIM, sedang melancarkan program Free Meals on Wheels, yang mana dia macam food truck. Bagi mana-mana para penyumbang-penyumbang yang nak menyumbang, nak bersedekah, boleh saja, kerana truk-truk ni nanti hasil sumbangan anda akan disalurkan kepada golongan asnaf yang terlantar, sakit, dan juga yang golongan yang kita sebut pergerakan dia terbatas. Dia kena kerja, dia tak boleh ke mana-mana kan, dia kena duduk situ. Jadi nak buka puasa kadang dia makan pun apa yang ada je lah. Jadi golongan macam ni kesian, kita nak kena bantu juga. Jadi siapa yang berminat untuk nak menghulurkan sumbangan, ada link kita sediakan di ruangan caption buat penonton-penonton di luar sana ya. Wallahualam. Buat semua warga surau Nurul Iman, semoga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, dan Allah Ta'ala rezekikan kita dapat bertemu dengan malam seribu bulan, malam Al-Qadar, dan pemburuan itu akan berhasil andainya kita bangun dan kita dirikan di sepanjang malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang bertuah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang akan diredai olehmu dan dimasukkan ke dalam syurgamu, khususnya melalui pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, diampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, kurniakan kami kesihatan tubuh badan untuk terus semangat dan cergas untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sepanjang Ramadan ini, andai ini Ramadan terakhir buat kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.